izin para ketua. Sudah. Oke, jadi geser sedikit, Pak. Yuk. Ini okelah kita katakan. Ini bagaimana hasil dari dialog tadi di dalam. Ini saya mintakan Ibu Rintang selaku pimpinan aksi untuk menjelaskan kepada kita semua sementara. Habis dari Ibu Rintang nanti perwakilan dari DPR akan menyampaikannya apa yang menjadi aspirasi kita. Ini dengan hormat saya kasih Ibu Rintang. Ya, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dewan yang terhormat dari Komisi E dan tadi juga hadir wakil ketua DPR, tetapi karena beliau ada paripurna sehingga beliau nggak bisa ikut ke sini. Kita telah menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kita kepada bapak-bapak dewan ini. Bapak-bapak dewan ini adalah wakil kita di DPR, betul? Dari Gerindra dan ada Dr. Prada dari PDIP. Merdeka. Dan ada Pak Dr. Tuahman Purba dari Ketua Fraksi Nasdem dan saya Berkat Loli di Fraksi Nasdem. Mungkin kita mulai dulu dari Gerindra untuk dari perwakilannya untuk menyampaikan pernyataan sikapnya. Oke, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Merdeka! 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 Hidup guru! Hidup! Saya langsung saja, saya bacakan. Cabut batalkan Permenaker nomor 02 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua JHT usia 56 tahun. Kami dari awal pada waktu ini diumumkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, kami PDI Perjuangan sudah tegas menyampaikan bahwasanya
kami menolak, ya kami menolak. Artinya sudah disampaikan pimpinan kami dari pusat bahwasanya Menteri Tenaga Kerja tidak sensitif, tidak punya rasa empati. Jadi artinya sudah jelas. Itu yang bisa kita sampaikan. Yang lain mengenai pemecatan itu hak dari presiden kita. Saya rasa itu saja yang bisa kita sampaikan karena ini masih masa COVID, supaya tidak kita berlama-lama. Terima kasih buat kita semua. Merdeka! Merdeka! Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hidup buruk! Hidup! Hidup buruk! Hidup! Hidup buruk! Hidup! Kami dari fraksi Partai Demokrat, perintah dari AHY, DPR RI menolak, meminta mencabut Kemenaker nomor 2 tahun 2022. Demokrat berada bersama buruh merasakan bagaimana penderitaan buruh, JHT 56 itu menyengsarakan buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Lanjut, Pak. Ya, boleh. Iya baik, kami dari fraksi Nasdem juga menyatakan bahwa uang JHT ini adalah uang para pekerja. Setuju? Jadi tidak seharusnya diatur oleh negara, seluruh itu harusnya diatur lebih baik. Maka pernyataan sikap dari fraksi Nasdem DPR RI hari ini bahwasanya pertama, cabut Kemnaker nomor 2 2022. Kedua, harus diberikan diskresi tentang hal ini. Bahwasanya pengambilan JHT itu boleh, tidak, jangan dibatasi dari umur 58. Karena ketika dibutuhkan, itu bisa dicairkan kepada pekerja yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita yang hadir di sini menyatakan hadir bersama dengan buruh di Sumatera Utara dan di seluruh Indonesia. Tentang surat yang diminta tadi, tadi kita sudah bicara di dalam bahwasanya menunggu rapat paripurna selesai, nanti pimpinan DPRD akan rapat dan mempersiapkan apa yang menjadi tuntutan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak seharusnya kita di sini sampai selesai, nanti perwakilan bisa menunggu di sini. Bisa sepakat dengan itu? Ya, baik, selanjutnya kepada ketua tim disilakan apa yang selanjutnya, ada yang mau diserahkan tadi katanya? Ya, disilakan. Saya atur teknisnya, Bung. Siapa? Tode Rison mana? Mana Tode Rison? Mana? Ini. Itu tadi sama-sama kita sepakati secara simbolis Permenaker nomor 2 tahun 2002 akan kita koyak bersama pimpinan Serikat Buruh. Maju sedikit kawan-kawan pimpinan Serikat Buruh. Mungkin semua lah. Agar ini kita koyak bersama, kita anggap koyak bersama-sama bahwa ini adalah merupakan simbol penolakan terhadap Permenaker nomor 2 tahun 2022. Silakan sambil dikoyak. Satu. Membuat surat ke kementerian, kawan-kawan diutus yang ditempatkan di sini, dan kawan-kawan aksi silakan dikoordinasikan bagaimana tindak lanjutnya.